Pet ini teman-teman, walaupun murah, ini paling malahan lebih banyak dicari orang karena dia kan murah, suaranya bagus, ini bassnya kuat banget. Ini di sini kan udah dibuatnya tulisannya super bass. Ini di atasnya extra bass. Jadi bassnya kuat kali. Jadi teman-teman, ini walaupun dia harganya murah, ini extra bass loh teman-teman. Ini kuat banget suaranya. Dan untuk next yang kedua, ini dia yang harga standar. Ini bagus banget ya warnanya teman-teman. Ini warna baru, jarang-jarang dapat kayak gini. Biasanya kan kalau headset itu warna hitam, putih gitu. Ini di sini warnanya warna biru, ini soft banget. Ini bagus banget ya teman-teman. Ini dia handspray-nya, ini dia yang apa, yang plastik, bukan yang karet. Ini model yang lama kayak yang Samsung. Tapi ini manis banget. Ini juga bagus juga teman-teman. Ini lucu banget. Dan ini panjang kabelnya, ini teman-teman, ini ada 130 cm ya. Ini jadi 1 meter lebih. Ini lucu banget, imut. Aku suka warnanya. Dan ini di sini ada, kita baca ya, di sini speaker size 14,2 mm dan frekuensinya 18 sampai 20 Hz. Sensitivity 116 kurang lebih 3 dB. Dan di sini independensinya 32. Ini kabel lightnya tadi yang panjangnya itu 130 cm guys. Ini juga bagus banget. Ini ada speaker diameter, oh itu yang tadi. Ini dia ada juga, memang bass juga. Ini extra bass Hi-Fi Sound Earphone. Jadi ini juga bagus banget ya guys. Ini seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut next yang ketiga. Di sini ada Bluetooth. Ini teman-teman, di sini ada handspray Bluetooth. Ini sekarang kita buka ya gimana. Ini ada banyak warna juga. Ada warna putih, hitam, merah, ada warna kayak kuning emas gitu. Ada pink muda. Ini kita buka dulu ya gimana bagian dalamnya. Tadaa, ternyata kosong teman-teman. Ternyata kosong, kena prank. What? What the fuck? Oke, sekarang kita ganti ya, karena yang tadi kan kosong. Itu sebenarnya yang udah pernah dipakai ayah si Jingga, jadi tinggal kotaknya doang salah ambil teman-teman. Nah ini kita ada yang masih ada isinya, kita buka dulu. 1 2 3, tada! Dia seperti ini guys. Jadi dia ada tempatnya kayak gini, imut banget. Jadi seperti ini ya di dalamnya. Ini ada tombolnya, dan kita buka dulu gimana bagian dalamnya. 1 2 3, tada! Ini ada dua ya teman-teman. Kadang biasa kan ada yang handspray yang Bluetooth itu cuma satu telinga. Ini yang model baru ada dua di sini. Dan di sini kelebihannya kita bisa cas. Ini kita casnya dari sini ya. Jadi ini diisi dulu baterainya di sini. Ini ada kabelnya. Kita cas dulu di sini, baru ini nanti kita mencasnya di sini guys, di dalam ini. Ini kita masukkan di sini. Mana tadi? Kita masukkan di sini dulu. Jadi mencasnya di dalam ini. Nah seperti ini, nanti ini dihidupkan. Ini kan ada tombolnya. Ini kebetulan belum di charger, belum ada baterainya. Ini seperti ini, ini kita coba cas dulu ya. Jadi ini tadi lampunya belum hidup ya, karena dia habis banget baterainya. Jadi memang harus benar-benar lama di charger dulu. Jadi seperti itu dia teman-teman, yang udah kita review handspray yang murah. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau kasih tahu sama kalian, yang sekarang itu charger yang aku pakai adalah yang seperti ini, yang murah walaupun kita orang ponsel. Jadi kalau menurut aku teman-teman, kalau memilih handset handspray itu tahan lamanya itu nggak tergantung mahalnya.
Karena dari pengalaman aku sehari-hari yang aku pakai atau dari pengalaman aku yang jual hand spray, nggak harus mahal dia biar tahan lama, teman-teman. Terkadang kan kalau hand spray itu kan kita pakai, kita bawa tidur. Jadi kalau kita bawa tidur itu kan kadang dia yang belipat lah, tergulung lah kabelnya, jadi cepat putus gitu, teman-teman. Jadi kita nggak usah pun beli yang mahal-mahal, yang murah aja kayak seperti ini. Ini juga udah tahan lama. Yang penting kita kalau udah pakai habis itu kita tidur, kita gulung baguskan, baru kita simpan lagi. Jangan kita bawa tidur, teman-teman. Jadi itu dia tipsnya. Terkadang kan kita kok beli handset ini kok cepat rusak gitu, teman-teman. Sebenarnya bukan masalah mahal atau murahnya. Yang murah pun bisa tahan lama, yang mahal belum tentu bisa tahan lama, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang mau tanya-tanya, komen di bawah ya, dan jangan lupa di subscribe ya, teman-teman, biar aku tambah semangat buat videonya dan review-review aksesoris yang ada di ponsel ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, guys.